Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Eti. Nah teman-teman, ini ibu-ibu pada rewang di dapur masak geden ini ya, mbleh wedhus telu. Gek terus bapak-bapak isik masang tarup neng ngarep. Ini untuk acara wisuda anak-anak yang ngaji di TPA. Nih Yuna tapi belum wisuda ya. Iki mau sing mbunteli wel-wel belangan dia aku mbetet iki wedhus agek ngantek nganu rampung. Jadi ini tugasnya dewe nenek sing buntel-buntel yang ulek-ulek yang masak. Iki mau jan agek rampung le ngirisi wak wedhus. Ibu bebu mau salah. Nah. Jenengan juru masak jenengan. Alam Bu. Iki agek urung nganu, urung mateng iki. Wedange dhewe ra dhewe. Juru masak. Lah, engko men payu. Nah, engko tak jemput lho. Ngantek ya. Ngantek mau ra tak anu. Sake mbetati wedhus agek rampung. Sengae ora gawe. Wes mau wis kokon. Bumbu. Aku kan nang kae su. Pokoke wae ndara. Wih gur karek ngumbah mau sing ngirisi aku wih. Agak belajar iki wis setahun gak lah mang masak. Apa ya? Ketok keringetnya metu sehat. Insyaallah. Piye tandurane? Nandur tomat awan Mbak. Kek urek kuningan lho. Asline aku pengen golek bibit terong lho. Iki apa sar musim terang ya? Enggak nak, iki jelek lho Mbak Asina. Aku apa ya? Terong aku ngecepne. Lah kek nganu sampean anu nampak tomat ya tadi? Tomat tak gede iki gedenge ngecepne. Lah ya. Lah wedangku mau tak doan di antek lali. Wis dibakar tak sisihne kono ke lungguh. Wedang dhisik i leren. Biar kaya aku entuk. Sing donde kucing men pane kucing mu tredi sisihne sing ngene. Klomret-klomret. Niki wae pedhus pinten? Iki nggo nanjak-nanjak sing ustad-ustad ini. Oh. Iki sing kataman kekon digorene ngono. Yo. Lah? Oh, ngono. Menyumbang. Ora nyumbang. Ya wong kekoan titip. Titip. Tapi kan besok ada lagi anu nek sing sesuk, nek sing sesuk wong kekoan apa ya sama orang kekoan. Udu sing cuma tadi kayak gini cil. Ya enggak banyak kan. Nek sing nganu anak anu selembek. Jadi akal. Nah iki nganu masak-masak iki dirombong bersama. Ya pokoknya ya donatur-donatur terus sing orang tua yang ngaji di sini seperti Yuna itu orang tuanya terus ya pokoknya anak-anaknya sing melok ngaji ngene iki ya. Ya sing pribadi nyumbang dhewe, urunan dhewe. Nek urunan ditarif, tapi kalau nyumbang seikhlasnya. Nah ini besok hari Minggu tuh ada acara besar tataman apa wisuda anak-anak yang ngaji di sini wis di wisuda ngono. Hari Minggu pokoknya nanti keseruannya ya. Yuna juga ikut nari-nari persembahan. Keki kayak gini guyub rukun di kampung ya. Masaknya kita gotong royong. Dan kayak dicet aku itu musuhku ramangan ketan ramangan aku sian malah enak terus ngono iki wayah ngemil-ngemil kemilane suguhane iwel-iwel. Nek mau pas isek ruwepot mah aku urung cover nyekel HP ya teman-teman. Kayak iki mau nang ibu-ibu kon nyuting. Tak syuting aku mau jane rada izin. Tapi dikongkon. Oncek-oncek ya. Pak iris-iris oncek-oncek. Pokoknya kerjaan yang kita bisa ini.
misalnya ini nyapu. Terus pirang wajan bisa gini. Mbok pirang wajan. Enak dhewe nyekel masakan. Nang sing do anu daging. Aku iki konyete dial. Loh, aku kok dilok-lokne wong digelon aku. Aku kok dilok-lokne wong kae, kira syuting-syuting. Aku lek ketemu isin. Lho, la iki agek nggodhok iki lek melantik. Sing sadhe mateng. Iki waya prasmanan. Jarene sing tukang masak kok nyuting masakane. Masakane sip. Sing lemu wis ditata. Wis dorok ya, Mak. Bos. Ada balungan, ada sayur. Ada kerau, ada telur wis pokoke komplit iki nggo makman sing anu bapak-bapak neng kono. Apa kae? Sing nggae tarup. Jadi ini ya, iki nanti sebagian untuk yang rewang bendu nonjok Pak Yai. Pak Yai harus sing kekuan. Kok ya corongan iki iki juru masak. Nanti kalau ada orang hajatan bisa dipanggil ini. Oh, awake lho Mbak nak ngomong. Apa ya? Apa gampang kan biyen tukang masak ya? Ternyata bapak-bapaknya wakil ya. Ke anu gotong royong masang tarup. Iki kan sesok ije ya an, sesok anu kekuan meneh ya sik gotong royong. Ya mau Bapak Ercel gak melok rene tak kon ngurus Yuna, itu salah siji. Nah teman-teman di sini tarupnya nanti banyak ya. Ini masih 3 hari lagi hari-hari. Jadi seru repot bapak-bapak juga. Tarupnya yang kono gede nanti full depan masjid. Nanti Yuna nari-narinya di sini untuk mempersembahkan acara. Persembahan acara. Yes. Oke, ini saya di telepon Bapak Rizal kon balik enek kepentingan ya. Kayak mau ya mama aku enggak iso maaf panganane pedes kabeh. Wis balik langsung berangkat yasinan ini hari Jumat, teman-teman. Enggak bisa seharian rewang. Besok kan masih ada waktu lagi.